tempat Mas Tukul di mana pertama kali Mas Tukul tinggal. Oh, berapa dulu harganya Mas Tukul? Ini dulu ngekos atau ngontrak atau apa? Saya dulu ngontrak 1 bulan 150. Oh gitu. Dapat uangnya berapa? Saya dulu kerja di Radio SK itu bayarannya berapa? 75. Lah kan kurang. Ya, min 75. Kurang 75.000. 75.000 ini dari mana? Ini yang ngontrak di tempatnya Mas Tukul ya? Ini ngontrak tempatnya Mas Tukul. Ya boleh sini. Ini Mas dulu tinggal di sini Mas Tukul. Bukan, ini tak. Oh, beda lagi. Ini dibeli lagi. Ini yang punya saya. Jadi yang cat-catnya biru ini udah kepemilikannya Mas Tukul. Ya betul. Ini punya saya juga loh. Kontrakan juga? Ini durian juga, saya seneng durian. Mas Tukul sering durian. Ya. Ini yang dulu ngontrak ini, sini? Ini sini. Ini dulu? Iya tak ceritain ini. Halo. Masya Allah, doain terus Mas Tukul sehat-sehat terus ya. Iya, iya. Iya, 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 iya. Mas Tukul, ini kontrakannya Mas Tukul dulu yang satu petak itu. Ini dulu saya kontrakan di sini. Di mana? Ini satu petak ini, rumah ini. Oh ini? 150. Oh ini. Terus habis itu? Terus suruh pindah sama orang ini ditempatin anu mbaknya Mbak Siti itu. Itu orang baik juga ini. Oh ini akhirnya yang sini? Ini satu petak sini. Dulu terus? Ini satu dibeli petak. Habis itu? Ya terus alhamdulillah berapa tahun kemudian suruh beli. Nah ini petakan juga akhirnya suruh beli juga. Jadi tak gabung aja dua-duanya. Pertama kalinya Mas Tukul itu tinggal di sini sama Bu Susi dulu ngontrak. Iya. 150.000 dengan penghasilan Mas Tukul 75.000. Minjem sana, minjem sini, kerja serabutan supaya bisa beli kontrakan, apa membayar kontrakannya. Dan sekarang kontrakannya malah dibeli sama Mas Tukul. Iya. Boleh masuk Mas Tukul? Boleh, boleh. Assalamualaikum. Ini. Wah, ya Allah Mas, banyak foto-foto. Ya ini Mas, foto. Banyak foto-foto nih, bayi-bayi ini bayi-bayi siapa nih Mas? Anak-anak saya ini ada. Zaman saya dulu. Foto Mas Tukul pegang piala Panasonic Award. Oh. Banyak pialanya Mas ya. Iya. Ini siapa nih? Ini Jopan. Ini yang paling kecil. Ya. Yang ini? Ini Pita. Ini almarhum dulu Mas. Ya. Ini Pita, udah gede. Ini? Jopan. Kok bisa lucu banget ya? Lucu semua. Bapaknya ya. Dulu lebih lucu lagi. Ekornya ada di mana-mana. Oh, kok ekor? Yang paling gede yang mana? Ada di sana. Fotonya? Tuh, nanti di situ. Oh, coba kita lihat Mas, ini emang sekarang kan banyak kenangannya nih sama almarhumah di sini. Dari pertama kali Mas Tukul susah. Di sini kalau ke sini masih suka inget-inget gak sih Mas? Iya. Ya, yang lalu biar berlalu, tetap memori itu tetap masih nempel. Sejarah sama beliaunya juga masih nempel terus. Prosesnya dari from main hero to hero, prosesnya nggak ada, nggak punya, sampai alhamdulillah dibukakan pintu kemudahan dan rezeki oleh Allah Subhanahu wa taala. Masya Allah. Saya jaga secara waktu. Ini ada foto-foto, ini siapa nih? Ini Pita, ini Jopan. Nih. Ya Allah, ini foto ini pasti satu foto berjuta makna. Iya, itu. Ini foto-foto Mas Tukul sama almarhumah, ya. Sama anak yang pertama, kedua, ketiga. Ini kayak sebelah sekolahnya Rafata.